Jakarta nggak ada lah. Belum tentu satu ekor dalam satu kota itu ada gitu ya. Oh, jadi cukup langka sekali. Nah untuk harga mas ini berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, Dua Sakan sudah lagi berada di Pasar Burung Pramuka. Kita adanya di lantai 2, teman-teman ya. Saya doakan buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Kali ini Dua Sakan mau coba survei harga burung lagi di kios Joki Galo. Ini buat jalan masuknya, pokoknya jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Halo mas, ini dengan kios Joki Galo ya. Hari ini masnya ada stok burung apa aja nih? Untuk hari ini kita ada Ocean. Ada Gacor Gacor. Oke. Okay. Taijo Gacor. Yep. Cigun. Rio Rio. Oke. Okay. Galak Putih. Sanger. Sanger juga ada. Oh, sangernya udah laku tadi. Tinggal Black Sang sama Black Truth. Black Sang berarti Black Truth Sanger ya. Iya, sama Black. Terus untuk yang Lovebird ada spesial apa nih, Mas? Untuk Lovebird spesialnya Biola Health Holder. Jadi warna-warni. Wis, itu cukup lumayan langka ya. Nah, langka banget. Ini untuk informasi kirim-kirim layani kirim kemana aja nih mas? Untuk kirim-kirim ke Jabodetabek bisa sistem COD biar tempat. Oke. Okay. Kalau ke luar Jawa bisa di transfer dulu lah. Transfer dulu gitu ya. Langsung kita pantau harganya ya. Ya. Kita langsung ke yang pertama nih mas ya. Ini ada Jalak Suren. Jalak Suren Blorok. Blorok ya. Jadi jarang sekali kita jumpai juga nih mas. Ini itu udah dewasa atau masih remaja nih? Udah dewasa. Udah dewasa. Udah bunyi, rajin. Oh, udah rajin bunyi. Harga berapa kayak gini? Harganya 1,2. 1.200. Oke, ini jadi buat teman-teman yang penghobi koleksi nih mas ya, ngikutnya ya, kolektor ya. Jalak Suren Blorok seperti ini, kan ini bloknya terlalu ekstrim mas ya. Bloknya termasuk ekstrim ya? Ekstrim ya. Sampai punggung-punggungnya. Sampai ke punggung-punggung. Kita langsung merapat ke sini. Tapi kelihatannya kalau kayak gini jantan betina nih mas. Kelihatannya jantan. Kelihatannya jantan. Iya. Oke. Kalau jalan bisa gampang. Siap. Nah, ini sebelahnya ada Jalak Putih. Jalak Putih ya. Ini udah dewasa atau masih? Udah dewasa gacor. Oh udah gacor. Oh jinak juga. Untuk harga mas berapa ya? Untuk harganya 700 ribu. 700 ribu. Jadi kakinya kelihatannya udah ngedeker ya. Nah kalau ini mas berikutnya lagi ada kacer ini ya. Ini kacer masih bahan, udah jadi atau gimana? Udah jadi. Udah jadi. Jadi dia udah pur total ya? Udah pur total. Oke, nah ini harga mas berapa nih? Untuk harga yang kadang coklat itu bunyinya rajin doang lah, rajin. Ini? Nah. Ini udah rajin bunyi harga berapa nih? 750 aja. 750? Udah ngedeker juga kelihatannya? Ngedeker juga. Cuman walaupun belum terlalu... Belum terlalu rajin lah. Rajin ya, belum terlalu kelihatan banget. Ini udah rajin bunyi 750. 750. Oke. Nah, ini yang sebelahnya lagi yang kandang hitam. Untuk yang kandang hitam itu gacoran. Oh, udah gacor. Ntar videonya bisa lihat ya lah. Oh, ada videonya. Ini karena udah sering ketemu jadi ya, dia enggak mau ngadu ya. Ekornya udah kelihatan ya. Kelihatan banget. Harga berapa nih Mas yang gacor? Harganya 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Oke, ini jadi buat teman-teman yang lagi memang nyari burung kacer udah gacoran bisa langsung merapat ke sini ke kios Joki Galo adanya di Pasar Burung Pramuka lantai 2. Atau nanti untuk soal pemesanan dengan kontak mereka aja. Nah berikutnya lagi. Ini ada Taijo jadi. Itu Taijo jadi. Maksudnya dia jadi udah gacor atau gimana? Gacor, jinak. Gacor dan jinak. Oke. Jadi dia udah rajin banget bunyi gitu. Rajin bunyi. Tapi udah ada isanya apa gimana? Udah ada isanya, videonya ada. Oke, untuk harga mas berapa nih kayaknya? Untuk harga 1 juta. 1 juta. Oke, ini buat teman-teman yang lagi nyari burung sisa hijau yang sudah gacoran bisa juga langsung merapat ke Joki Galo. Ini jinak dan kondisinya juga sangat mulus. Nah ini sebelahnya Cibu ada si Black Gunung. Maksudnya jadi dia udah gacor atau gimana? Udah gacor, general. Udah ngebrand gitu mas ya? Ngebrand. Oke, ini untuk harga mas berapa nih? Untuk harga 300 ribu aja. 300 ribu. Si Black Gunung udah jadi, udah ngerol gitu ya? Udah gacor lah. Udah gacor gitu. Oke. Garajin dulu. Nah ini berikutnya lagi, kita ke stok burung. Black Sang. Black Sang, berarti dia ngikutnya hybrid ya? Iya, hybrid. Persilangan antara? Black Tooth sama Sanger. Black Tooth sama Sanger. Nah ini statusnya jantan atau betina mas? Jaminan jantan udah jadi. Jaminan jantan udah jadi.
Maksudnya udah gacor gitu? Udah gacor. Kalau yang kandang kuning ini malah udah buka sayap. Oh, udah buka sayap? Oke. Untuk harga mas, ini? Untuk harganya lesang. Iya, berapa nih? 900 ribuan. 900 ribuan. Ini dua-duanya sama harganya? Sama aja. Oke, jadi ini termasuk burung langka juga ya? Karena emang hasil persilangan. Jadi ini buat teman-teman yang lagi nyari burung hybrid, persilangan antara black trout sama sanggar mas ya, bisa langsung merapat ke sini ke kios Joki Galo atau untuk calon kesana nanti tinggal kontak mereka aja. Ini ada dua ekor ya mas ya. Nah kalau ini juga lagi masih burung impor ya? Iya impor juga. Ini yang black troutnya ya? Black trout. Original black trout ini ya. Oke, ini jantan betina mas? Jantan. Jantan dua-duanya? Jantan dua-duanya. Oke, untuk soal harga mas berapa ini? Soal harga 1,5 udah gacor semua. 1.500 udah gacor? Gacor semua. Oke. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari burung black trout juga bisa langsung merapat ke kios Joki Galo, adanya di pasar burung Pramakala B2. Ini tinggal dua ekor mas? Tinggal dua ekor doang. Dan dua-duanya udah gacor? Udah gacor semua. Oke. Harganya sama ya? Harganya sama, bisa kurang. Oh masih nego. Siap. Nah berikutnya lagi kita ke stok burung Australia. Parkit Australia. Jinak. Maksudnya ini jinak mas? Jinak. Tapi ini berkelamin jantan betina? Ini prediksi jantan ya. Jantan tompelnya cukup terang ya. Total. Harga berapa kayak gini mas? Untuk harga 750. 750 ribu. Oh masih nego gitu ya? Nego. Tapi ini ikutnya masih remaja atau dewasa nih? Masih lepas loloh ini kemarin. Oh lepas loloh. Oke, jadi masih ikutnya masih muda ya? Lepas lepas ya. Jadi bener-bener jinak nih mas ya? Jadi buat teman-teman yang lagi nyari burung parkit Australia jinak bisa juga langsung merapat ke kios Joki Galo. Itu mas satu ekor mas? Satu ekor doang nih. Nah berikutnya kita ke stok burung Mofut ini mas ya. Mofut langka. Ini cukup langka ini namanya apa nih? Viola Herzberger, Viola HS. Viola HS. Iya. Jadi ini warnanya cukup kombinasi mas ya. Separuh warna apa, separuh warna apa gitu. Dan ini mungkin jarang sekali dijumpai juga ya. Mungkin belum satu. Nah, satu ekor di Jakarta nggak ada lah. Belum tentu satu ekor dalam satu kota itu ada nah, gitu ya. Oh, jadi cukup langka sekali. Nah, untuk harga mas ini berapa? Untuk harga 3 juta. 3 juta. Tapi ini ikutnya berjenis kelamin apa nih? Kuat jantan banget. Kuat jantan. Oke. Tapi ini ikutnya masih muda atau masih umur 4-5 bulan? Oh, 4-5 bulan. Oke, jadi buat teman-teman para pecinta burung lovebird dengan warna cukup langka ya, warna antik, bisa juga langsung merapat ke kios Joki Galo atau untuk soal pemesanan nanti kalau kontak mereka nya. Jadi benar-benar ini jarang sekali. Jarang banget. Jarang banget ya. Oke. Ini ada berapa ekor mas? Cuman satu ekor aja. Oh cuma satu ekor. Oke, jadi siapa cepat dia dapat mas ya hitungannya ya. Hitungannya. Karena benar-benar langka sekali. Nah ini mas yang di bagian luar apa nih? Luarnya cukup mantap juga ya. Ini burung apa? Maksudnya jenis apa ya? Jenis albino mata merah Herzberger. Albino mata merah HS. Oke. Okay. Ini buat lebih jelas nih mas ya. Ini berjenis kelamin apa nih? Jantan. Ini jadi warnanya cukup macam-macam juga mas ya. Oke, ini termasuk burung langka juga ya? Burung langka juga. Oke. Okay. Separuh kuning, separuh putih, matanya merah. Separuh kuning, separuh putih, mata merah. Harga berapa nih mas? Untuk harga itu 1,8. 1.800. Tapi ini berjenis kelamin apa sih? Jantan. Oh ini jantan. Jantan tulen. Tapi udah dewasa atau masih? Udah dewasa. Oh udah dewasa. Siap diternak kali. Udah siap buat indukan? Udah siap. Okay. Nah kalau yang ini mas, berikutnya lagi nih. Ini jenis ovalin non clap yellow face. Ovalin non clap yellow face. Yellow, yellow face itu muka kuning ya. Iya muka kuning. Oke. Okay. Ini udah sepasang. Udah sepasang indukan produksian. Indukan produksian. Harga berapa nih mas? Harganya 600 ribu. 600 ribu. Pasang. Berarti ini udah pernah produksi mas? Udah pernah produksi. Oke. Okay. Nah, kalau ini mas berita lagi nih, ini ada jenis apa lagi nih? Itu PB Peso, Parblu. Parblu. Ngekean. Oh udah ngekek. Udah ngekek. Oke, ini yang udah pernah ke pantau berapa lama paling lama mas? 40 detik. Oke. Ada videonya. Ada videonya. Ini mas untuk harga berapa nih? Untuk harga 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Ini berjenis kelamin apa nih? Betina. Betina. Tapi kita udah dewasa atau? Dewasa. Oh udah dewasa. Nah kalau yang ini mas, ini jenis apa sih?
itu Cobalt Blue Seri. Cobalt? Muka putih ya. Muka putih Blue Seri. Oke, ini maksudnya dia udah ngecek kan, Mas? Cekek kan. Paling lama berapa detik, Mas? 20-30 lah. 20 sampai 30 detik. Ini berjenis kelamin apa sih? Betina juga. Oh, betina juga. Harga berapa nih, Mas? Untuk harganya 650.000. Oke. Tapi ini udah dewasa atau masih paut? Oh, udah dewasa. Nah, kalau yang ini, Mas, selanjutnya lagi ini pasangan apa namanya? Ini Paskun sama Pajo, kekean juga. Paskun sama Pajo. Oh, kekean juga. Sistemnya undulan. Sistem undulan. Jadi ini cabut salah satu bunyi. Oh, gitu. Yang mana nih, Mas, biasanya yang playernya yang Paskun, yang betina. Playernya yang Paskun. Oke. Harga berapa nih? Untuk harganya 750.000 sepasang. 750 sepasang. Ini harus beli sepasang ya, karena memang udah pasang ya, udah nah, undulan ya. Tapi ini paling lama, Mas, berapa nih durasinya? Sampai 30 detik kan? Sampai 30 detik kan. Oke. Udah dewasa atau masih dewasa? Udah dewasa. Nah, sekarang kita berlanjut ke jenis apa, Mas? Warna semua ya. Warna semua ya. Ini Far Blue Cremino Mata Merah. Ini udah sepasang ya? Sepasang. Harganya berapa, Mas? 1.400. 1.400. Ngikutnya udah indukan atau baru siapan atau gimana? Itu siapan. Oh, siapan. Oke. Sebelahnya lagi jenis apa nih? Itu PF Blue. PF Blue, Palevalo Blue ya? Ya. Bener ya? Oke, harga berapa, Mas? Untuk harganya 2 juta rupiah, bisa kurang. 2 juta rupiah, ini jantan betina nih? Ini, itu masih ansak. Ansak itu belum di DNA. Oh, belum di DNA. Oke, tapi ini remaja atau dewasa nih? Remaja. Remaja. Ini sebelahnya lagi cukup lumayan langka juga, Mas ya? Itu Biola Video HS. Biola Vio HS, jadi di lehernya ini ada bintik-bintik kuning. Kuning ya. Harga kayak gini berapa nih, Mas? Untuk harganya 750. 750. Ini pejantan atau betina? Betina. Oh, ini betina. Oh, udah dewasa banget. Udah siapan berarti? Siapan. Sebelahnya lagi ada Dakori ya. Oh, ini grade A. Jadi cukup bersih gitu ya. Bersih banget. Harga berapa nih, Mas? Harganya 700.000. Jantan 700.000. Oh, ini jantan. Jantan juga. Oke, duda. Jadi pernah jodohan gitu ya. Kalau ini buat yang Dakori juga ya. Cuman yang grade B-nya jadi dia masih ada bocornya. Iya, masih kurang enggak terlalu bersih banget kayak yang tadi ya. Yang ini harga berapa, Mas? 450. 450. Betina. Oh, ini betina. Dewasa. Oh, udah dewasa. Oke. Bodinya mantap, jumbo. Jumbo ya. Bodi-bodi gitu ya. Kalau ini, Mas, berikutnya lagi. Biola Ewing Vio. Oke, ini harga berapa, Mas? Untuk harganya 400.000. 400.000. Ini jantan atau betina nih? Betina kayaknya. Oh, ini betina. Tapi udah dewasa atau masih remaja? Udah dewasa. Nah, ini sebelahnya lagi. Biola PB Ewing. Biola Far Blue Ewing. Ya. Oke, harga berapa nih? Harganya 650.000. 650. Ini jantan atau betina? Oh, itu betina. Oh, ini betina. Nah, kalau yang ini, Mas? Ini Biola HS juga ya. Biola HS juga. Cuman warnanya kurang cerah, cuman punggungnya tuh kuning. Oke, punggungnya kuning. Jadi ini termasuk langka juga ya? Langka juga. Untuk harganya? 750.000. 750. Ini jantan atau betina nih? Jantan. Oh, ini jantan. Ini di sebelah lagi ada jenis apa lagi nih? Itu Biola Ewing Green. Biola Ewing Green. Iya. Harganya, Mas? Harganya 450.000. 450.000. Oke. Ini jadi untuk hari ini memang benar-benar di Kios Joki Galo itu untuk lovebird itu segala macam warna hampir ada, teman-teman ya. Kalau ini, Mas, bawahnya lagi ada jenis apa lagi? Biola PB Vio, celing kepalanya. Biola PB Vio, ini celing gitu. Harga berapa nih? Untuk harganya 500.000. 500.000. Ini pejantan atau betina? Jantan. Oh, ini jantan. Nah, ini yang diturunin jenis apa lagi? Ini yang Biola PB Vio-nya ya. Biola Far Blue, ya, tapi blue. Yang blue. Oke, harga berapa nih? Harga sama, 500.000. Oh, harganya sama. Palanya bersih banget. Jadi buat perbedaan ini, Mas ya. Oke. Nah, yang ini, Mas. Ini jenis apa lagi nih? Biola Ewing Blue. Biola Ewing Blue. Ya, tadi ini blue. Oke, ini jantan atau betina nih? Jantan. Jantan. Oh, udah dewasa. Harganya? Harganya 450. 450. Nah, kalau ini? Biola Vio. Biola Vio. Harganya, Mas? Harganya 450.000. 450.000. Oh, masih bisa kurang. Oke. Okay.
Ini pejantan atau betina? Jantan tapi masih muda. Jantan masih muda. Umur 4 bulan. Umur 4 bulanan. Kalau ini ada PP Kremino mata merah. Bar blue Kremino mata merah. Oh, ini jantan. Dewasa. Oh, udah dewasa. Berapa kayak gini, Mas? Harga 750. 750. Ini udah dewasa atau masih? Dewasa. Oh, udah dewasa. Sudah siap kawin. Siap kawin gitu. Nah, ini di bawahnya ada jenis apa lagi nih, Mas? PF Green ya. Pale Valo Green. Oke, okay. Harga itu warnanya padu, kakinya pink, matanya merah. Jadi cukup bervariasi nih ya. Harganya berapa nih, Mas? Harganya 1.300.000. 1.300.000. Ini jantan atau betina? Itu prediksi betina sih. Oh, prediksi betina. Oke. Okay. Udah dewasa atau? Umur 5 bulan. Oh, umurnya 5 bulanan. Nah, kalau yang ini jenis apa lagi nih? Itu Green Series sama Blue Series. Green Series sama Blue Series. BS sama BS. Oke, harga berapa nih? Harganya sepasang 180. Sepasang 180. Ini udah indukan atau masih? Masih muda. Oh, masih muda. Nah, ini Mas, berita lagi yang di sebelah sini nih. Ini jenis apa lagi nih? Biola Dark Green ya. Biola? Dark Green. Dark Green ya. Oke, ini sepasang. Sepasang. Berapa nih? Itu satunya 250. Satunya 250. Berarti ini sepasang 500 dong ya? Oh, masih nego ya. Ini jenis Parblu. Parblu. Oke, berapa nih? Untuk Parblu 200 ribuan. 200 ribuan. Tetap untuk pembiokannya banyak banget. Oh, banyak banget. Yang mana, Mas? Nah, ini buat stoknya, Mas ya. Ini harga sama rata semuanya. Masih bisa nego. Oh, masih nego. Berikutnya di sini ada jenis apa lagi nih, Mas? Biola Blue. Biola Blue sama apa nih? Sama Biola Green. Biola Green. Ini tapi udah sepasang? Sepasang. Berapa nih per pasang? Pasangnya 600 ribu. Sepasang 600 ribu. Ini udah indukan atau masih? Udah. Remaja. Oh, udah indukan. Kalau di sebelahnya, Mas, jenis apa lagi nih? Itu Biola Green. Biola Green. Ini udah sepasang ya? Sepasang. Berapa nih, Mas, harganya? Sepasangnya 450 ribu. Sepasang 450. Ini buat stok pembiokannya ya? Pembiokannya ini. Jadi per ekornya 225. Per ekornya 225. Tapi ini udah tua-tua masih remaja. Ya, kalau ini remaja campur lah, power. Oh, campur. Besar, campur. Oke. Berikutnya kita ke albino nih, Mas ya. Mata merah. Mata merah. Oke. Ini udah dewasa atau masih remaja, Mas? Dewasa. Dewasa. Harganya berapa nih? Harganya 300.000. 300.000. Ini pejantan atau betina nih? Betina itu. Oh, ini betina. Ini buat yang masih diombok ya? Iya. Tapi harga sama atau beda? Harga sama aja. Oh, sama. Nah, kurang dikit lah. Tapi ini campur ada jantannya juga? Jantan betina. Oke. Nah, ini untuk yang diturunin ada lutino mata merah ya? Mata merah. Kalau tadi albino ini lutino mata merah. Untuk lutino berapa nih, Mas? 225. 225. Ini pejantan atau betina nih? Kalau itu betina. Oh, betina. Nah, ini buat yang diombok ya? Nah, untuk stoknya ya? Ombokan itu ada. Oke. Remaja, paus, dewasa, campur. Oh, jadi komplit ya? Ini sama di sebelahnya. Untuk yang lutino mata merah juga. Nah, kalau yang ini, Mas, ini jenis apa lagi nih, Mas? Liliana Yasa. Itu materi jadul, tapi untuk sekarang harganya mantap. Liliana Yasa. Ini termasuk maksudnya materi jadul, cuman untuk saat sekarang. Sekarang udah mulai langka gitu. Karena langka, jadi harganya naik lagi mungkin. Naik lagi. Ini pejantan atau betina? Itu jantan. Jantan. Harga berapa nih, Mas? Untuk harganya 700.000. 700.000. Ini yang pejantan ya? Matanya mata air dia. Matanya mata air maksudnya? Mata air tuh. Buletannya air. Buletannya air. Iya. Oke, jadi untuk saat sekarang memang jarang gitu ya? Iya, jarang. Ini yang di bawah? Sama, Liliana Yasa juga. Liliana Yasa juga. Betina. Oh, ini yang betinanya. Oke. Tapi harga sama atau beda? Harga sama aja. Oh, sama aja. Nah, berikutnya ini di kios Joki Galo ada jenis apa lagi nih, Mas? Lovebird merah RS. Lovebird merah RS. Ini cukup jarang sekali ada juga ya. Masuk langka gitu ya. Mungkin dalam satu kota belum tentu ada satu gitu ya. Ini pejantan atau betina, Mas? Betina. Oh, betina. Oh, udah dewasa. Harganya? Harganya 1 juta. 1 juta. Oke, ini jadi buat teman-teman pecinta burung lovebird bisa langsung merapat ke kios Joki Galo, mumpung untuk stok juga banyak. Udah gitu warnanya bervariasi segala macam hampir ada. Kadang-kadang kita sendiri sampai bingung nih, teman-teman. Nah, kalau yang ini, Mas, yang diombok nih. Ini jenis apa aja? Diombok nih semua biola ya. Semua biola. Nah,
Biola Green ada. Oke. Okay. Biola Ewing yang batiknya tuh. Biola Ewing, oke. Okay. Biola PB yang biru. Biola Parblue ya. Iya. Sama itu PB Crimino mata hitam. PB Crimino mata hitam. Oke, ini untuk harga sama rata semua beda-beda. 200 sampai 450 ribu. Oh, dari harga 200 sampai 450, tergantung mungkin beda warna beda harga ya. Oke. Dan ini untuk stok masih aman ya? Untuk stok masih aman, banyak. Oke. Kalau yang ini mas, yang di dalam nih, ini udah sepasang. Sepasang indukan produksi. Indukan produksi. Iya. Ini jenis apa sih? Lutino mata merah. Oh, Lutino mata merah. Harganya berapa nih? Harganya 5,5, 550. Sepasang ya? Sepasang. 550. Tapi ini udah berapa kali produksi mas? Udah 2 kali produksi. Oh, 2 kali produksi. Tapi jadi terus? Jadi terus anakannya. Oke. Jadi ini kalau mau beli ini harus sepasang ya? Sepasang harus. Karena emang udah jodohan gitu ya? Udah indukan. Oke. Nah ini di sebelahnya jenis apa lagi nih? Untuk sebelahnya itu Biola Green ya. Biola Green. Biola Green. Ini udah pasang, udah indukan juga produksi. Udah indukan juga produksi. Harganya? Harganya 550. Sepasang 550. Ini udah berapa kali produksi? Ini 2. 2 kali juga. Iya. Nah ini berikutnya lagi untuk yang albino mas ya. Albino indukan. Tapi ini mata hitam mata ya. Hitam. Oh ini udah indukan. Berarti udah pernah produksi atau gimana? Harganya berapa nih? Harganya 300 ribu. 300 ribu sepasang ini? Sepasang. Jadi harus sepasang ini belinya ya? Harus sepasang. Nah untuk yang bawah ini mas, ini jenis apa lagi nih? PB Pit Parblue. Parblue Pit ya. Ini udah sepasang juga ya? Sepasang, siapan. Oh udah siapan. Mau 5 bulan, 6 bulan lah. Harganya berapa nih? Harganya 400 sepasang. Sepasang 400 ribu. Dan ini harus sepasang ya? Harus sepasang. Ya kali ini ambil satu gak apa-apa, soalnya masih muda. Oh masih muda, jadi ambil satu kan gak apa-apa. Oke. Mau pejantan aja atau betina aja gitu ya. Nah kalau yang ini mas, selanjutnya lagi ini jenis apa lagi nih? Biola Ewing Gold. Biola Ewing Gold. Oke, harganya berapa nih? Harganya 450 ribu. 450 ribu. Tapi ini jantan mas atau betina nih? Itu betina. Oh ini betina. Oke. Nah ini berikutnya untuk parkit Australia lagi nih mas ya, atau hawk Australia. Ini udah sepasang atau gimana? Sepasang. Oh, udah sepasang. Jantan yang atas. Yang betina yang ini ya. Jadi tampilannya lebih pudar. Harga berapa nih mas per pasang? Harganya 1.500. 1.500. Kurang lah. Oh, masih nego. Tapi ini udah siapan atau masih? Siapan. Oh, udah siapan. Oke. Nah, ini untuk yang di atas sendiri ini piala apa nih, Mas? Untuk itu piala lembut. Maksudnya main gantengan juga atau main juga kekekan. Oh, kekekan. Jadi ini beberapa piala-pialanya ini ya. Ini baru beberapa sih. Ini baru berapa? Maksudnya masih ada lagi atau gimana? Kalau di rumah mah banyak. Oh, masih banyak banget. Oke, jadi mungkin untuk yang gacan-gacan masih ada juga ya? Masih ada juga. Oke. Oh ya mas, ini biar teman-teman yang nonton video ini pada tahu mas ya. Ini untuk harga di kios Joki Galo nih. Udah yang tadi kita survei itu udah harganya apa masih bisa nego mas? Untuk harga bisa nego. Oh masih bisa nego. Jadi mungkin tinggal datang aja ke sini ya. Atau yang jauh-jauh tinggal kontak nomor WA-nya aja ya. Siap. Terima kasih banyak mas ya. Terima kasih. Semoga dua kawan makin mantap. Amin. Oke teman-teman, itu tadi untuk survei harga burung di kios Joki Galo Pasar Burung Pramuka lantai 2 sekiranya cukup. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.